Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau bikin tutorial transisi yang mirip AM gitu guys. So, sebelumnya buat kalian yang baru mampir di channel ini, boleh dong aku minta subscribe-nya, like juga jika kalian suka video ini, dan komen. So, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, oke guys, jadi kita pertama buka aplikasi PitchUp-nya dulu. Kemudian aku pilih satu foto. Nah, di sini kemudian kalian pilih yang shape mesh. Di sini kalian di sini di aplikasi aku tulisannya shape mesh. Mungkin di aplikasi kalian bisa beda ya. Pokoknya kalian cari aja yang simbolnya seperti ini. Kemudian kalian cari logo yang bentuk seperti obat nyamuk gitu guys. Nah, kemudian kalian letakkan di bagian mana kalian ingin potong. Kemudian opacity-nya kalian naikkan sampai 100. Kemudian klik checklist. Nah, lalu kalian tambahin satu foto lagi. Tambahin satu foto lagi, kalian edit seperti tadi ya guys. Terus kemudian save lagi. Nah, sekarang kita ke aplikasi background eraser untuk menghapus background latar belakang dari foto tadi yang kita edit di PitchUp. Kalian pilih foto, kemudian klik down, pilih yang auto. Nah, lingkaran ini kalian tepatkan di garis putih, di tempat yang putih-putih pokoknya. Kemudian klik down. Nah, di sini smooth-nya kalian naikkan menjadi 2 ya. Klik save. Nah, guys, jadi foto yang satu lagi juga kalian edit background-nya ya. Jadi 2. Kemudian save. Oke, jadi sekarang kita langsung ke aplikasi CuteCut. Tambahin satu new movie, pilih square lalu down. Tambahin 2 foto yang sebelum kalian edit lingkaran tadi. 2 foto. Nah, di bawahnya tambahin foto lingkaran yang udah kalian hapus backgroundnya tadi. Terus kalian tekan 2 kali di foto yang lingkaran yang di bawah. Pertama tambahin custom transition, kemudian kursornya pindah ke kanan di kursor yang depan ini ya, kursor depan ya guys. Kalian putar ke kiri, kemudian tambahin circular in. Kemudian di foto yang kedua kalian putar ke kiri terlebih dahulu, kemudian baru kalian tambahin custom transition. Kemudian baru kalian putar lagi ke kanan, tambahin circular yang out. Nah, jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini guys.
Gitu hasilnya guys. Oke guys, jadi segini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.